Sekarang kita ada di Gunung Ratu, tepatnya situs Gunung Ratu, berada di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Kita masih separuh jalan untuk menuju ke situs. Istirahat dulu. Lumayan capek. Kita sekarang berada di situs makam Gunung Ratu. Nah, situsnya ada di atas sana. Kita akan menaiki tangga. Nggak tahu itu berapa meter itu. Lumayan. Oke, dulur. Sekarang kita ada di Gunung Ratu. Tepatnya situs Gunung Ratu, berada di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Kita masih separuh jalan untuk menuju ke situs. Istirahat dulu. Lumayan capek. Jadi konon ceritanya di situs Gunung Ratu ini merupakan situs berupa makam. Jadi situs berupa makam, dimakna makam tersebut konon ceritanya adalah makam dari Mahapatih Gajah Mada. Ya, jadi cerita yang berkembang, cerita yang ada, situs ini merupakan situs dari makam Ibu Gajah Mada yang bernama Dewi Andong Sari. Tidak mencobai cuma itu mungkin garwane rojo tapi garwo selir garwo selir tapi ini jaya apa itu biasa? Iya, tapi jaya nah itu sampai di gini itu mungkin waktu ini ya waktu waktu ini karena ini pakai gajah mata kalau ngapain saya lagi dewa ini gitu iya, iya kalau antara Jepang akan bisa sampai ke sini sampai antara berkota mungkin akhir ini lahirnya kata kerja masa dan baik sekarang itu terus lahirnya kerja masa dan baik juga lahirnya kerja sampai atas sampai ke bawah dong itu masalahnya sama ini ditimbang sebuah UGE kan itu bagiannya itu Uripe dan daerah Modo. Oh, di dalam motor. Coba motor.
Oh, itu. Nanti kudus. 15 anaknya dengan kerajaan itu. Nanti diantara ini bapak. Kita mereka sudah status prajurit. Keduanya terus satu kendaraan dengan pasir. Oke, makan dulu. Oke, dulur. Jadi tadi menurut juru kuncinya, di situs ini merupakan selain tempat dari ibunya Gajah Mada, di tempat ini juga konon Gajah Mada dilahirkan. Jadi Dewi Andung Sari yang disemayamkan di sini itu merupakan salah satu selir dari Raden Wijaya. Oke, dulur. Sekian perjalanan kita kali ini. Salam Nusantara Agung.